datang ke sini enggak sih main berkunjung gitu? Siapa? Maxim. Ya iyalah, kalau Maxim mah. Ya masa kan ya, kan tahu masuk rumah lu. Pertanyaan lu, Berbi. Wah, kalau Maxim mah ya orang tua udah tahu, semua orang udah tahu pacaran sama dia. Jadi selagi bisa dia ke rumah pasti ke rumah, dan kadang ke rumah itu bisa sampai jam 2 malam. Ngumpul di sini main PS sama papa, sama Raja, main apa sih, FIFA ya kalau oh, bola ya, main bola. Mereka kadang mereka dia kesini juga bukan buat aku, kadang buat Raja juga, main PS bareng. Akunya ditinggal, akunya di bawah, dia di atas main PS, jadi udah kayak rumah sendiri sih. Jadi benar-benar udah kayak saudara ngerasanya. Tapi ngeliat Maxim deket sama keluarga gimana tuh? Alhamdulillah. Karena aku tuh benar-benar awalnya kan nggak boleh pacaran sama papa, ya bisa dilihat lah papa aku kan emang mendidiknya kayak gitu, nggak boleh pacaran. Terus tiba-tiba aku punya bandel, aku punya malah pacaran, takut kan, aku takutnya nggak disetujuin atau takutnya nggak dibolehin. Ternyata papa menyambut Maxim dengan baik, karena memang dia adalah cowok yang baik juga, ke rumah selalu sopan, nggak pernah macam-macam. Kalau dibilang pulang jam segini ya pulangin aku jam segitu juga, benar-benar nggak pernah break the rules lah. Terus kalau misalnya papa bilang di rumah aja, nggak usah pergi, di rumah aja. Pernah dia malam-malam kita janjian sebenarnya mau pergi, terus dia macet di jalan, akhirnya nyampe sini malam. Akhirnya dia yang mengusulkan diri sendiri, ya udah di rumah aja lah, nggak usah jadi pergi. Jadi papanya kayak, oh ya berarti nih cowok emang bagus, mau di rumah, nggak pengen pergi-pergi aja. Berarti gitu. Terus dia orangnya ngumpul sama keluarga sih, jadi kita pacaran juga nggak pernah yang berdua banget. Biasanya papa kayak main PS yuk, terus dia main PS.